Jika berkunjung ke Pulau Pinang, Lebuh Aceh merupakan antara salah satu destinasi pilihan pelancong. Dan di celah-celah puluhan deretan blok bangunan era kolonial di lokasi itu, tersergam sebuah masjid lama yang pernah merakam sejarah hebat orang Melayu di Pulau Pinang. Ini adalah kisah Masjid Melayu Lebuh Aceh. Amirah Yusof menyediakan laporan berikut. Menjangkau usia lebih dua abad, keindahan dan keunikan yang dimiliki masjid ini tidak luntur ditelan waktu. Diiktiraf sebagai satu antara ratusan ikonik pelancongan di Pulau Mutiara, Masjid Melayu Lebuh Aceh diasaskan 216 tahun lalu oleh seorang kerabat diraja Aceh berketurunan Arab, Tengku Said Hussein Aidi. Masjid Melayu Lebuh Aceh telah dibina pada tahun 1808. Masjid ini juga merupakan antara masjid bersejarah dan dahulu pernah dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para jemaah haji ke Mekah ketika mereka masih menggunakan kapal laut. Disebabkan itu, ia digelar Jeddah Kedua. Masjid ini ada gelaran sebenarnya. Dia panggil Jeddah Kedua. Nak hidupkan balik nostalgia yang tu, mana satu mural. Mural ni pun baru siap dalam, tak salah saya, sebulan, dua bulan macam tu ya. Lukisan mural berbentuk kapal laut yang dilukis di bangunan hadapan masjid, sinonim dengan kapal haji yang pernah digunakan jemaah ketika itu. Jadi untuk kita nak build up balik penceritaannya mural bab haji tu yang di dinding di depan tu, kita tak mau lupuskan sejarah yang kita duk ada. Sejarah duk ada ni nak bagi ada kesinambungannya. Tambah unik, masjid ini memiliki sebuah menara berbentuk oktagon, gabungan seni bina Islam pengaruh Moorish, Cina dan klasik. Keunikan masjid ini adalah kalau kita tengok dia punya mimbar tu, dia ada ada mixture of Moorish. Dia mix ada Moorish, ada yang jenis apa ni, reka bentuk China, Cina pun ada. Keunikan pada serta elemen seni binanya menjadikan masjid ini bukan hanya sekadar tempat beribadah tetapi sebagai ikon seni bina yang mempesonakan. Ini jelas dilihat dari setiap sudut dan aspek reka bentuknya. Saya rasa menarik pasal masjid ini terlalu lama. Dalam kebentuk dia pun cukup menariklah dan cukup baiklah pembinaan dia. Ini pasal masjid ini, kemungkinan besar orang lama-lama membinakan masjid ini. Menjadi saksi kepada pembangunan yang kian mengimpit, mampukah masjid ini kekal dalam keagungan dan keindahannya untuk tempoh sekurang-kurangnya 200 tahun lagi? Amirah Yusof, Digitown, RTM.